Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda selaku host di Santai Sore Pengadilan Agama Surabaya. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Ibu Mariana. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, baik. Di sini saya dan Ibu Mariana ini akan membahas mengenai peran orang tua terhadap pencegahan pernikahan dini. Nah, dewasa ini para muda-mudi yang ada di Indonesia dan dengan teknologi yang semakin canggih, banyak para muda-mudi yang melakukan perlangsungan pernikahan dini. Menurut Ibu Mariana sendiri, apa hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara psikologi, sosial maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya akan terpenuhi kebutuhan biologisnya. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku, bangsa, kaya ataupun miskin. Perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang yang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga. Baik, tadi Ibu Mariana menyebutkan bahwa pernikahan itu hanya dilakukan oleh orang dewasa, Ibu. Bagaimana bila perkawinan ini dilakukan oleh sepasang muda-mudi yang masih di bawah umur? Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan pernikahan tersebut, Ibu? Ya, memang seharusnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi pada kenyataannya, terutama di Pengadilan Agama Surabaya ini, masih banyak perkara yang diajukan oleh masyarakat, yaitu perkara dispensasi nikah. Nah, bisa pihak wanitanya yang masih di bawah umur, dan bisa juga pihak prianya yang masih di bawah umur, dan bisa kedua-duanya yang masih di bawah umur. Padahal sudah ada undang-undang yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019. Jadi pernikahan boleh dilakukan oleh masyarakat, yaitu ketika mereka berumur wanitanya 19 tahun dan prianya 21. Berumur 19 tahun. Sama 19 tahun ya. Kalau dulu kan wanitanya boleh 16 tahun, prianya 19 tahun. Tapi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu nggak boleh lagi. Harus sama-sama wanita dan pria itu 19 tahun. Baik Ibu, menurut Ibu tentang pernikahan dini tersebut bagaimana Ibu? Menurut kami, masalah pernikahan dini ini sebenarnya adalah masalah yang serius, yang harus kita pikirkan solusinya untuk mencegah pernikahan dini tersebut, karena masa depan negara ini atau masa depan bangsa ini berada di tangan generasi muda. Baik. Kemudian dampak mengenai pernikahan dini ini menurut Ibu Mariana apa saja, Ibu? Dampak pernikahan dini ada dua macam. Pertama, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya, pernikahan dini yang pertama dampak positifnya untuk menghindari perzinahan. Perzinahan ya, Bu, ya. Karena sepasang muda-mudi kalau sudah pacaran, kadang-kadang dia lupa diri, melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan mereka. Nah, sehingga mereka dikenal dengan istilah married by accident, atau hamil di luar pernikahan.
Nah, ini akan berakibat nantinya terhadap anak tersebut. Karena anak tersebut, karena dia sudah hamil duluan, baru nikah ya, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, ini berakibat nantinya kepada wali nikah. Untuk selanjutnya ya, pada waris, gitu kan, akan berakibat nantinya. Nah, dampak positif yang kedua, ini tentunya akan mengurangi beban orang tua. Karena apabila anak-anaknya sudah menikah, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua lagi. Nah, sedangkan dampak negatifnya, pertama dari segi pendidikannya terhambat. Karena bila menikah masih anak-anak, itu kan kebanyakannya kalau di sini kan paling-paling lulusan SMP. Untuk melanjutkan sekolah seterusnya itu mungkin tidak mudah bagi mereka. Karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Nah, kemudian karena usianya masih di bawah umur, kadang-kadang tingkat emosionalnya lebih tinggi. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, selalu ada kekerasan gitu kan. Karena emosionalnya tadi lebih masih tinggi kan. Ya, Bu. Nah, untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga selalu ada kekerasan, ada pertengkaran, sehingga lebih meningkat lagi perceraian di Pengadilan Agama Surabaya ini. Kemudian yang selanjutnya, tekanan sosial, beban bagi mereka kan yang dirasakan oleh mereka karena pernikahan dini tadi. Kemudian ini, apakah orang tua sangat berperan penting, Ibu, untuk mencegah pernikahan dini tersebut? Menurut kami, salah satu filter dalam mencegah pernikahan dini utamanya adalah di pihak orang tua. Dalam ilmu sosiologi dipelajari bahwa ada 4 agen perubahan sosial, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan, dan media massa. Di mana orang tua memiliki peranan vital atau utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Bila perlu, sejak belita anak-anak kita tanamkan ajaran agama. Yaitu ajaran agama Islam tentang pelajaran seks, misalnya. Anak-anak kita harus tahu terlebih dini tentang pergaulan bebas saat mereka dewasa nanti. Orang tua juga jangan terlalu sibuk mencari nafkah. Seharian penuh kan? Seharian penuh untuk mencari nafkah. Jadi gimana nasib anak-anak kita? Nah, orang tua harus berupaya meningkatkan komunikasi terhadap anaknya. Nah, seperti perhatian kecil misalnya kan, anaknya pergi, kita tanya, mau kemana nak, dengan siapa, kan harus kita ketahui itu, supaya kan pertama kontrol kita terhadap anak, kemudian anak-anak kita merasa diperhatikan. Nah, gitu. Kemudian kalau kita berada di luar kota, kalau kita berada di luar kota seperti saya kan, antara Kalimantan sama Jawa, sama Jawa kan, saya itu sering telepon, paling tidak saya WA gitu, nah, setiap hari itu, atau video call. Nah, sekarang ini gimana nak, berada di mana, kegiatannya apa gitu, selalu begitu. Nah, supaya dia kan walaupun kita jauh, tapi tetap kita perhatian sama dia. Dalam hukum adat kita dikenal ada istilah bibit, bobot, dan bebet. Nah, bibit artinya apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik. Bagaimana sifatnya, wataknya, perilakunya, dan kesehatannya, serta keadaan orang tuanya.
Bobot artinya apakah pria itu mempunyai pekerjaan, jabatan, martabat yang baik. Bebet artinya apakah ada harta, kekayaan, dan kemampuan serta ilmu pengetahuan. Nampaknya istilah ini bisa diterapkan supaya anak-anak kita jangan nikah sebelum waktunya. Waktunya. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Nah, untuk mencegah pernikahan dini itu. Nah, orang tua wajib melihat ini. Misalnya kan, kita punya anak perempuan, terus ada yang melamar, ini melamarnya gimana? Orangnya, bibitnya gimana, bobotnya gimana, bebet gimana, oh, iya. Itu. Kemudian sebelum kita memberi izin dan menerima lamaran orang itu kan, kalau harus kita punya anak perempuan, ya, screening dulu ya. Iya, training dulu, baru ini kan. Nah kemudian kalau mereka sudah suka sama suka, ya gitu juga. Kalau enggak. Enggak kecelakaan gitu kan, enggak kecelakaan, jangan dulu diizinkan, jangan dulu diizinkan mereka ini, kan mereka masih muda gitu kan. Iya. Karena orang tua mempunyai peranan penting untuk melihat lebih baik manfaatnya atau mudaratnya sebelum orang tua memberi izin kepada anaknya tersebut. Baik. Luar biasa sekali tentang tema hari ini mengenai pencegahan pernikahan dini, terutama peran orang tua yang harusnya memang sangat ditekankan ya dalam dewasa ini ya Bu ya. Karena peran orang tua tersebut adalah sangat penting sekali untuk generasi berikutnya. Sekian santai sore kali ini, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.